berlaku, apa yang berlaku di Palestin kan, kita rasa macam orang Islam di sana dihina kan. Dan kita pula tak diserang, tak diroboh rumahnya, kita rasa kita dimuliakan. Sebenarnya kalau kita tengok zaman Rasulullah SAW, sepanjang Nabi duduk di Mekah 13 tahun kan, dan di Madinah 10 tahun, keadaan Nabi aman dan tak ada peperangan ataupun sentiasa berperang? Sentiasa berperang. Bahkan masa di zaman di Mekah, ramai sahabat-sahabat yang diseksa dan dibunuh. Jadi saya nak tanya, dalam keadaan umat Islam di zaman Rasulullah, di zaman Mekah, ramai ditangkap, diseksa dan dibunuh. Kemudian pergi pula di Madinah 10 tahun, sentiasa berlaku peperangan. Diserang segenap penjuru. Dalam kota Madinah, musuh daripada Mekah, musuh daripada luar kan. Saya nak tanya, ada kita gambaran umat Islam dihina? Bukan. Itu adalah gambaran Islam tu kuat. Bila Islam tu kuat, serangannya semakin kuat. Dan bila musuh tak serang kita, sebenarnya itulah gambaran Islam tu lemah. Baguslah kita aman je, tak ada siapa serang. Siapa nak serang kita? Kita tak ada kekuatan. Agak-agak Yahudi serang tak kita? Tak, Yahudi bagi saluran TV je, 10 habis. Yahudi bagi sebiji bola je. Pensam pukul 2-3 pagi kan? Tajuk tak bangun. Sebab itulah orang Palestin, dia berperang daripada dulu sampai sekarang. Mana ada kalah? Ada kalah ke? Kalah ke tak? Kalau kalah, tak adalah peperangan sekarang. Kalau sentiasa berlaku peperangan, mana mereka tak pernah kalah. Cuba tengok, Palestin, Gaza. Yang orang Palestin yang sebenar, yang pertahankan Palestin, yang duduk di Gaza tu, dalam kawasan yang sempit, bilangan yang tak ramai, dikepung, makan bekalan makanan tak sampai, minyak tak sampai, mereka boleh bertahan. Yang menjaga mereka ialah Israel. Di belakang Israel, kuasa besar Amerika. Tapi mereka boleh bertahan. Itu gambaran apa tu? Mereka kuatlah. Kita pula tak ada siapa serang pun. Kita rasa kita baguslah. Kita tak pernah dihina oleh musuh. Sebab itulah Nabi bila pergi ke Mekah, serang peperangan berlaku hampir setiap tahun. Kadang-kadang dalam setahun 2-3 kali peperangan. Sebab apa? Sebab musuh takut pada Islam yang dibawa oleh Nabi. Bila mereka takut Islam itu semakin berkembang, menggugat kuasa mereka, mereka akan serang sepanjang masa. Dan akhirnya ramai tak, dengan sebab berlaku peperangan sepanjang masa, ramai tak umat Islam mati dalam keadaan mulia. Subhanallah, mati syahid terus masuk syurga. Dan kalau kita tengok baca sejarah orang Palestin kan, dia tengah berperang dia boleh baca Quran. Tengah berperang dia boleh hafal Quran. Kita berperang pun tak, bom pun tak ada, satu ayat pun tak hafal. Dah 10 tahun, satu ayat baru pun tak ada. Perperangan tak ada, bom pun tak dengar. Orang Palestin saya tengok, tengah sambil-sambil tunggu nak berperang, sempat dia hafal ayat, sempat dia murajaah. Hidup dia dengan Quran, hidup dia dengan korbankan nyawa, korbankan kerehatan untuk agama Allah. Tak ada masa nak tengok bola, tak ada masa nak main game, tak ada masa nak tengok TV. Hidup mereka untuk Allah. Jadi bagi saya, ini pandangan saya, itulah kemuliaan sebenarnya. Itulah kemuliaan. Kita sekarang hidup kita dalam keadaan hina, betul tak? Bacalah berita setiap hari. Apa berlaku pada masyarakat kita? Anak-anak remaja kan, ya Allah. Hina kita rasa. Hanya orang berilmu tahu bahawa kita duduk dalam kehinaan. Musuh buat apa di bulan Ramadan kan? Betul tak? Promote judi dalam musim Ramadan. Yang pelakonnya siapa? Orang Melayu pakai tudung tapi promote judi. Yang menggunakan orang Melayu siapa dah? Orang berkat Islam. Jadi kita dihina dalam keadaan kita tak sedar. Buat majlis buka aurat apa semua, jemput ustaz baca doa. Bukankah itu satu penghinaan? Hina kepada ustaz. Sebab tu ustaz pergi menegur, bukan ya Allah berkatilah majlis ini kan. Apa dah?
Eh, betul. Dia malaikat akan sentiasa bersama orang beriman. Betul. Sebab itulah orang Palestin ni yang betul-betul berjihadkan. Dia kata kami tak perlu bantuan kamu. Ha? Sebab dia ada kemuliaan, dia ada izzah. Dia bergantung kepada Allah. Sebab tu dia boleh bertahan. Kita ni kalau Israel serang agak-agak berapa jam? Ha? Ha? Tapi jangan risau, Israel tak akan seranglah. Israel hantar tali baruk dia aje, kan? Tengok kita bergaduh tak sama sendiri. Yang bergaduh bukan Cina dengan Melayu, yang bergaduh Melayu dengan. Jadi Israel buat apa? Buang masa serang kita yang memang dah lemah. Kan? Ha, hantar COVID je, kelang kabut, bergaduh aja. Ha? Ini ijtihad darurat kan? Ha? Orang tengok apa daruratnya? Katanya kononnya nak bendung COVID kan, tapi dengan darurat COVID semakin meningkat. Itu dah masuk bab politik cukup.